Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Menghormati fenomena masyarakat Aceh pada hari ini. Mereka kembali untuk semuanya. Gaya hidup mereka membuat kepala menjadi mola. Para orang tua menjadi tak berdaya. Berkumpulah kamera pada hari ini. Hari ini sangat parah hari ini. Pada malam ini, marilah sama-sama kita buka mata, buka telinga untuk menyaksikan episode keempat yang kami beri tema Kids Danau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara sejuta putih dan sembunyi opini yang akan kami sedi, yang pertama ialah masyarakat kehilangan sedikit beragama. Mari kita saksikan masjid-masjid pada hari ini. Subhanallah, indah indah. Tapi bagaimana dengan penghuninya? Berapa banyak yang hadir di acara maulid? Berapa banyak yang hadir pada acara-acara dakwah? Berapa banyak pemuda yang hadir di setiap jumat? Tapi coba kita perhatikan ketika penyelenggaraan konser Blackpink, IPT dan banyak lagi. Jalanan sudah tentu macet, tiket jelas tak tersisa, pengunjung pun membeludak, bahkan ada yang pingsan karena terinjak. Ini tidak dikira. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, puluhan tahun yang lalu, yang dinginnya Aceh terkenal dengan serambi Mekah. Orang-orang yang hadir cerdik pandai, ditambah lagi dengan keadilan pada masa Sultan Iskandar Muda. Tapi sayang seribu sayang, serambi hanya terpampang di koran Mekah, jauh dari pandangan. Bagaimana ini bisa terjadi hari ini? Jangan tanya sama Tuhan, karena Tuhan tak bisa ngomong. Jangan tanya sama rumput yang bergoyang, tapi tanyalah sama ilmu dan ista yang suka bergoyang. Yang kedua ialah masyarakat Aceh kehilangan sosok idola. Pada saat ini hari ini, coba kita tanya siapakah paling tersiap? Abu Sa'ad al-Sibari, Bilal bin Rabah. Kami yakin mereka pasti akan bergele-gele kepala seakan-akan mendengar nama dari planet dan lockdown. Tapi coba nanya kita tanya, siapa itu Cristiano Ronaldo yang tak punya penalinya? Siapa itu Lionel Messi yang tak bisa santu? Kami yakin bahkan pepatah habis mati sepah dibuang. Yang ketiga ialah masyarakat Aceh kehilangan jati diri. Dulu Aceh terkenal dengan negara yang begitu makmur, indah, ditambah lagi kaya dengan isi alamnya. Para ulama dikenal di sini penjuru dunia. Tapi sekarang para pemuda sibuk menjadi korban narkoba, judi online di setiap harinya, pemerkosaan di mana-mana. Sementara para wanita, mereka tampil seperti monyet anak di depan kamera.
mereka tampil seperti monyet di dalam kehidupan kamera. Mereka terobsesi untuk disebut dengan gadis modern, skincare 26 macam, sehingga mukanya mirip belacan. Yang lebih parah lagi saudara, mereka memakai pakaian-pakaian yang ketat sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuh yang indah dan jangan salah sedikit terbuka. Lalu berkata di depan kamera, awalnya anu dengan sering kapal halo nama aku Bea. Dalam pembinaan